Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa syu'batu tasi'atu wa salasuna, cabang iman yang ke-39. Al-ihtirazu anil malil harami kerriba wa nahwihi, yaitu menjaga diri daripada harta yang haram seperti riba dan seumpamanya. Jadi jagain diri kita daripada riba dan seumpamanya. Jangan sampai kita makan harta riba. Di zaman ini, kata guru saya, kita enggak bisa berhindar dari yang namanya abu riba. Kita enggak bisa berhindar yang namanya dengan abu riba. Kita tinggalkan yang jelas-jelas aja. Sekarang kita ya hidup di zaman yang seperti ini. Ya, kita enggak bisa pergi kemana-mana, emang udah ada di sini. Berjalannya perekonomian yang seperti ini yang memang sudah qadarullah. Ya sudah, kita jalankan saja. Mudah-mudahan Allah maafin kita. Asal jangan kita menghalalkan aja. Yang namanya riba. Seperti di zaman sekarang banyak sudah orang menghalalkan bunga bank konvensional. Kita tetap berpendirian bahwasannya bunga bank konvensional adalah haram. Adapun mereka-mereka yang mengatakan halal, ya biarin mereka. Jangan dicela, jangan dihina. Masing-masing orang punya pengamalan. Kita tetap berpendirian bahwasannya bunga bank konvensional adalah haram. Kalau umpama mereka berdalil begini, bagi yang boleh, bagi yang melarang bunga bank konvensional enggak boleh hidup di Indonesia, kata dia. Karena kita semuanya pakai bank. Beli motor pakai bank, beli mobil pakai bank, beli rumah pakai bank, semuanya bank. Mau hidup di mana? Itu hemat saya pemikiran yang sangat memaksa, memaksakan kehendak. Apakah kita tidak berpikir, apakah kita enggak tahu tentang permasalahan fikih? Ada di dalam satu permasalahan fikih, yaitu tentang masalah tikus, kotoran tikus. Ada pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in, apabila tikus sudah amul balwa, dia sudah njeprah, bahasa Betawi njeprah, sudah banyak sulit kita untuk menghindar, maka itu namanya sudah amul balwa, maka kita dimaaf ketika itu. Tapi bukan berarti tikus itu
suci bukan, tetap dia najis tapi ma'fu, dimaaf. Itulah yang dimaksud daripada tadi guru saya mengatakan kita enggak bisa berhindar daripada riba. Kita makan abu riba. Dan saya katakan, ya kita tidak bisa berhindar, enggak apa-apa, yang udah kita hidupnya di sini, yang penting kita jangan menghalalkan. Begitu aja udah. Mereka yang menghalalkan silakan. Tentang bunga bank, mereka silakan menghalalkan. Kita tetap berpendirian itu haram. Ada satu kisah yang luar biasa, masya Allah. Ada seorang direktur di perusahaan bank, ya, di ya, perusahaan bank konvensional. Dia bekerja di bank konvensional sebagai direktur. Rajin puasanya, Senin Kemisnya, baca Qurannya juga rajin. Wallahu a'lam bishawab, itu bagaimana? Apakah dia itu ya dipaksakan melakukan ibadahnya atau memang berjalan sendiri, karena ada orang yang ibadah seperti itu. Tapi ketika kemudian dia itu ya direktur, ya direktur bank konvensional, kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini cerita beneran, ini cerita beneran. Bukan cerita dulu, bukan cerita dahulu kala, bukan. Sekarang ini, di zaman ini, terjadi seperti ini. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Ketika meninggal dunia, mau dikuburin, itu kan kalau perkuburan suka ada barang meninggal. Ya. Digali tuh. Ada beberapa lubang. Waktu itu ada dua lubang. Kemudian dikuburin di situ. Kata yang dikuburin, ini bukan punya kamu, ini punya saya, kata keluarga yang satu lagi. Akhirnya ributnya. Ya kalau begitu udah gali dah. Akhirnya digali tuh. Mau dipindahin, ketika mau dipindahin, itu yang udah dikuburin tadi, yang direktur itu, apa yang terjadi? Dinding ngariknya, ya apa namanya itu, ya, papan, ya, papan, dinding ngari-ngari, ya pasti dinding ngari-ngari, ya, papannya itu udah pada angus, mayitnya udah angus. Ini cerita beneran. Di zaman ini masih ada hidup orangnya. Bukan dulu. Saya yakin ini Allah ingin perlihatkan kepada kita. Yang dimana sekarang banyak ulama sudah membolehkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Tapi tetap saya berpendirian. Saya mengatakan itu. Saya ikut pendapat yang haram. Saya ikut pendapat yang mengatakan itu haram. An-nur ya. Lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Istafti qalbaka walau istaftau. Miring mereka begitu. Saya seperti ini. InsyaAllah ini yang benar. Setelah itu, setelah dilihat itu papannya udah kebakar, udah angus, mayitnya kebakar, angus, ya kain kafannya udah angus, kata yang mau nguburin nggak jadi dah, nggak jadi, yang satu lagi nggak jadi, aku uruk lagi, dia biarin nggak apa-apa dah. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian sekarang, bukan dulu. Orangnya masih hidup,
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jadi kita ya, kalau pengen nabung di bank syariah, jangan konvensional. Biarin mereka pada menghalalkan, kita tetap mengharamkan. Kenapa? Karena masih bisa kita nabung di bank syariah. Kalau dibilang belum syariah bank syariah, sedang menuju syariah. Mana cakepan yang kagak menuju syariah mas sedang menuju? Sedang menuju. Salah-salah dikit dimaaf. Kenapa? Orang lagi berusaha. Orang lagi belajar. Dimaaf enggak orang lagi belajar? Naik mobil, latihan, ditulis. Nabrak dikit, dimaaf tuh. Ya, saya senang lagi bicara ini terus. Karena ya, mereka juga bicara mulu gitu. Wanahwi dan sumpamanya. Fayajibu maka hukumnya wajib. Ayat lubal kasba. Oleh bahwa dia menuntut akan usaha al-halala yang halal. Wajib cari usaha yang halal. Jangan enggak kaziraatin. Seperti bertani. Apa aja bertani cabai. Singkong. Ya. Padi. Apa aja macam-macam. Bertani. Bertani. Jangan kagak. Watijaratin. Dagang. Kalau enggak demen tani ya dagang. Cari duit. Dagang pisang boleh, dagang jeruk boleh, dagang apa aja. Insya Allah Pak, banyak jalan. Saya yakin itu. Men kita kadang gengsinya. Banyak kita mau jual apa? Jual ikan bisa. Beli di Kamal kan bisa. Kita jual di sini. Ini bukan banyak orang nih. Insya Allah laku Pak. Kata orang dia enggak mau, dia enggak kerja, kenapa? Susah cari kerjaan. Bukan susah, ente malas atau gengsinya ketinggian. Ya, gengsinya ketinggian. Wasanatin dan kerajinan tangan, apa aja? Ya. Sanatin. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang makrifat. Ini orang-orang makrifat mengatakan apa? Tarkul kasbi ala salasati aujuin. Artinya orang tasawuf menyuruh untuk bekerja. Beliau mengatakan meninggalkan usaha terbagi tiga bagian. Imma kasalan, ada kalanya orang enggak mau kerja karena malas. Wa imma taqwa, dan ada kalanya takwa. Alasannya, ini alasan aja. Bukan takwa benar-benar takwa, bukan alasan. Ya ada kalanya karena alasan takwa. Wa imma khaufan minal ari wa himyatan, dan ada kalanya takut daripada hina. Takut hina. Dia enggak mau dagang ini takut hina, enggak mau usaha ini takut hina. Ya. Jual ikan di pinggir jalan takut hina itu. Kayaknya kan malu gitu jual ikan pinggir jalan, ya Allah. Padahal cuma sebentar doang, sepagian doang selesai. Ya kan, ikan begitu kan. Jam 8 udah rapi. Kan enak, setelah itu boleh rebahan dah. Ya Allah. Benar-benar, Pak. Saya pernah, ya, murid saya suruh, dia mau lagi pengen usaha gitu. Saya kasih ikan, jual ikan. Alhamdulillah itu omsetnya luar biasa, bagus. Cuma di tengah jalan, ya, ada sesuatu. Dibeli. Belinya kan malam. Malam-malam. Akhirnya kecelakaan. Enggak tahunya dua-duanya tidur di motor. Ngantuk. Stop. Stop, jangan dagang lagi. Stop. Jangan. Takut saya nganti ngapa-ngapa lagi. Ini isyarat dari Allah supaya jangan lakukan lagi. Cukup udah. Yang lain aja. Hah? Iya, begini jam segitu. Masya Allah. Iya. Wa himyatan. Ya. Dan himyah.
menjaga gengsi, himnya menjaga gengsi, gengsi. Iya, mereka jual ikan, jual apa, ayam pinggir jalan, mama ayam, ayam potong pinggir jalan itu kan sebentar juga, gengsi, malu, nggak mau, dia lebih seneng nggak punya duit. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Padahal punya bini, padahal punya istri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita begini. Famata taraka'u kasalan, maka siap, maka kapan-kapan dia tinggalkan usaha karena malas, fala budda minasuali, maka enggak boleh enggak orang itu daripada minta-minta. Jadi kalau ada orang dia tinggalkan kerjaan karena malas, emang apa malas? Akibatnya nanti dia bisa minta-minta. Jadi orang yang suka minta-minta itu adalah orang malas kerja. Ya, jadi kesimpulannya begitu. Orang yang suka minta-minta, ketahuilah dia orang malas. Bapak malas ya? Enggak. Ini Pak kitabnya Pak lihat nih. Hah? Oh enggak. Ya, duitnya dikasih istri semuanya, gajiannya gitu. Lagi pengen ngerokok minta istri. Iya. Nanti orang yang minta-minta itu dia ya enggak ada dagingnya. Enggak ada daging. Iya, itu ada kitabnya. Jangan sampai kita minta-minta. Minta jangan, berharap juga jangan. Kalau dikasih ambil, sekalipun dilempar. Itu prinsip kita. Makan, makan. Ya, itu tanda kita tawadu. Ya, makan. Emang ajaran kita begitu. Ya, ajaran dari guru kayak begitu. Nah, jadi kesimpulannya orang yang suka minta-minta adalah orang malas dan bukan orang miskin. Ya, dulu kenapa pernah kita ngaji itu ya. Ini Riyadhus Shalihin. Bukan orang miskin bukan. Jadi orang minta-minta kata Nabi, orang miskin itu bukan yang suka minta-minta. Orang miskin itu orang yang enggak punya duit, lalu ada orang bagi duit. Jadi orang miskin itu sabar, dia enggak minta-minta. Jadi orang yang minta-minta itu orang malas. Wa man tarakaha taqwa, dan siapa saja yang meninggalkan kerja ya usaha karena takwa, alasannya karena takwa ya. Tapi bukan takwa yang sebenarnya, ini alasan aja. Fala budda la'u minat tama'i, maka enggak boleh enggak baginya daripada serakah, fima bi aidin nasi, pada apa yang ada di tangan-tangan manusia. Wal aqlu bidini'i wa dzalika haramun, makan dia dengan menggunakan agamanya itu adalah haram. Jadi dia serakah dengan apa yang di tangan manusia. Jadi dia sepertinya orang yang takwa, padahal hatinya ngarepin duit sama orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ini jangan sampai kita begini. Jangan sampai. Kayaknya cakep, ini saru banget nih yang begini. Tampangnya cakep. Dan boleh jadi dia mengatakan dia benar. Wa man tarakahu khaufan minal ari wa himyatan fala budala'u minas sarikati. Siapa saja yang meninggalkan usaha karena takut daripada hina dan ya menjaga gengsi, maka enggak boleh enggak baginya daripada mencuri. Nah, jadi orang yang suka mencuri, dia enggak kerja, dia kerja takut hina, dia kerja jaga gengsi. Waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, manik tasaba liyasuna wajahu anil mas'alati yaumil qiyamati wajhu kal qamar. Siapa yang usaha untuk menjaga dirinya, ya wajahnya, dirinya
dari minta-minta, maka datang dia pada hari kiamat mukanya seperti bulan di malam bulan purnama, qamar. Ya, qamarun itu bulan purnama. Tanggal 13, 14, 15. Nanti mukanya bercerah-cerah. Itu orang yang usaha. Jadi usaha sekalipun sedikit kecil, ya. Kecuali enggak usaha duitnya banyak, ya. Enggak apa-apa itu mah. Ya, enggak usaha duitnya banyak aja, enggak apa-apa. Emang ada yang begitu? Ya ada. Enggak usaha duitnya banyak aja. Orang boyong duit. Wasalima dan selamat dia. Min minanir rijali, selamat daripada ya. Ungkitan-ungkitan ya. Orang-orang alatihya asqalu minal jibali, yang dia itu lebih berat dari gunung. Jadi ungkitan-ungkitan orang, membangkit orang itu lebih berat daripada gunung. Jadi orang udah bagi kita lalu dia bangkit-bangkit, dia ungkit-ungkit, itu berat. Dia enggak mau itu. Jadi dia jaga dirinya, enggak mau minta, enggak mau mengharap. Karena masih ada orang yang padahal udah punya bini, udah punya anak, masih minta emaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Wa qala ba'dul ulama, yang berkata sebagian ulama, talabul kasbi, menuntut usaha, lazimun hukumnya wajib, katolabil ilmi, seperti menuntut ilmu. Jadi menuntut usaha, bekerja, hukumnya wajib. Kerja hukumnya wajib. Masya Allah. Ada empat macam fardun. Pertama fardu, wa huwa kasmu aqallil kifayati li nafsihi wa iyalihi wa dinihi, yaitu usaha di paling dikit mencukupi untuk dirinya dan keluarganya dan agamanya. Jadi kecukupan untuk dirinya aja, untuk keluarganya, untuk agamanya, itu wajib. Wajib tuh untuk dirinya, keluarganya, agamanya. Yang kedua mustahabun, hukumnya sunnah, wahwa kasbu zaid, itulah usaha yang lebih, ala zalika atas demikian itu, liwasiya bihi faqiran, supaya dia dapat menolong dengannya akan orang fakir. Nah, ini sunnah ya. Jadi dia kerja, dia usaha untuk nolongin orang miskin. Masya Allah. Ada orang kayak begini, Pak. Jadi dia bangun usaha untuk bantu orang miskin. Dia bangun kos-kosan, 3 lantai ya. Untuk bantu orang miskin. Bangun pesantren gratis buat bantu orang miskin, orang susah. Ini mustahab, sunnah hukumnya. Au yasila, atau supaya sampai lebih, supaya bersambung dengannya rahiman, akan keluarga. Wa huwa afdalu min nafil ibadati, yaitu lebih afdal daripada sunnah ibadah, ibadah yang sunnah. Jadi supaya keluarganya pada nyambung, dia cari duit, dibagi-bagiin duit saudaranya. Subhanallah. Itu manusia ada yang kayak begitu, Pak. Jadi dia usaha bukan cari duit, usaha cuma menolongin orang doang. Usaha buat bantuin orang doang. Duit mah enggak, nama dia udah cukup. Buat bantuin orang doang. Masya Allah. Itu jarang-jarang orang kayak begitu, 1000 atu. Kalau untungnya kagak, dapat untung banyak dikasih pegawainya, buat kamu aja. Ini gimana? Enggak, udah buat kamu aja. Ntar tenang aja udah.
dan untungnya belum ada, dikasih semuanya pegawainya. Ini orang yang seperti ini 1000 atuk jarang. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa mubahun, dan hukumnya mubah, wa huwa kasbu zaidi ala zalika, yaitulah usaha, ya usaha yang lebih ala zalika, atas demikian itu, litanaumi, ya untuk bersenang-senang, wa tajammuli, ya berindah-indah. Mubah. Jadi dia usaha, padahal duitnya udah banyak, dia usaha untuk senang-senang, untuk berindah-indah. Boleh-boleh aja. Wa haramun, hukumnya haram, wa huwa kasbu ma amkana litafakhuri, yaitu usaha sesuatu yang memungkinkan dia untuk berbangga-bangga. Haram. Jadi dia usaha untuk bangga-bangga. Kadza naqalahu ba'duhum an tuhfatil muluki. Seperti itulah telah dikutip oleh sebagian mereka ulama dari kitab Tuhfatil Muluk. Faqaulu Nazim, perkataan Nazim, tahrumu ai ini tarasta anil manhi, jika engkau menjaga diri dari yang dilarang, fit ta'ami wal mali, jika engkau menjaga diri engkau dari yang dilarang, pada makanan, pada harta, engkau jaga diri engkau daripada yang haram, makanan yang haram, harta yang haram, fa anta tahrumu ay ta'zumu indallahi ta'ala, engkau agung mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang enggak niat kita menjaga diri kita, orang enggak niat kita itu berusaha, berusaha wara, orang enggak lihat kita berusaha untuk meminimalisirkan perbuatan kita dari yang dilarang sama Allah, dan berusaha kita untuk yang sehalal mungkin, berusaha kita makanan kita enggak ada yang kita makan kecuali yang mubah, berusaha kita perbuatan kita kecuali yang mubah lagi bernilai pahala minimal itu, orang enggak tahu. Fa anta tahrumu ay ta'zumu indallahi ta'ala, engkau agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah yang lihat. Orang-orang enggak perlu kita lihat. Adapun nanti orang tahu, itu urusan orang. Kita sama Allah aja. Begitu. Biarin orang kata apa, orang kata gini, orang kata gitu, kita sedang berusaha bantuin orang lain. Kadang begitu, Pak. Kita bantuin orang itu, ya, bantuin orang itu semakin mulia, semakin hebat, semakin hebat, semakin mulia, semakin mulia. Itu ujiannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Emang begitu. Kenapa? Karena setan repot. Ya, setan repotnya begini nih. Jadi anginnya gede. Nah, kita harus sabar. Yang penting enggak ada yang haram kita kerjain. Yakinlah. Ketika itu, ya. Ya, ketika banyak angin ujian yang menerpa kita, sesungguhnya itu adalah, ya, ujian cobaan buat kita yang nanti insya Allah di kemudian akan kita petik hasil yang membanggakan. Wallahu a'lam bishawab. Qala Nazim wa zi ma'a zarfin wa lahwan qad nuhi.